Ada diskon atau enggak? Untuk diskon pasti ada, apalagi untuk pembelian di Gias ini pastinya ada promo yang menarik. Kalau ada diskon enggak tapi? Diskon ada sih, Mas. Ada ya? Selamat datang di Gias 2023 dan kita lagi di booth Mazda. Nah, penasaran ada mobil apa aja di Mazda? Nanti kita ngobrol langsung sama marketing resminya, kita tanyain harganya, promonya dan dapat benefit apa aja kalau selama beli di Gias. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Nah, kalau kalian mau beli, ini kita ketemu marketing resminya ada Mbak Lila. Sehat ya? Sehat dong, Mas. Oke, harus sehat karena ini baru hari pertama ya? Iya, betul. Oke, baru hari pertama dan kita mau tanya promo Mazda yang ada di Gias 2023. Ada display apa aja, ada promo apa aja? Kita mulai langsung dari mobil yang pertama ya, Mbak. Oke. Ini yang pertama apa nih, Mbak? Ini CX-5 Kuro, Mas. CX-5 Kuro? Iya. Ini barangnya ready, Inden? Nggak banyak sih, ada beberapa aja sih. Oh, tapi nggak inden lama ya? Nggak. Oke, nah ini start harga berapa? Ini di harga untuk Kuro di 618.800. 618.800? Oke, ada diskon atau nggak? Untuk diskon pasti ada, apalagi untuk pembelian di Gias ini pastinya ada promo yang menarik. Tapi Lila nggak bisa spill nih untuk angkanya di video. Paling kalau mau langsung aja ketemu sama Lila di Gias. Oke, langsung kalau untuk diskon karena nggak bisa disebutin, tapi bisa langsung ketemu sama Lila. Atau misalnya kalian nggak punya waktu ke Gias, misalnya mentok waktunya janjian di luar, di ruang kerja, di tempat kerja, di rumah atau di apapun, nanti bisa pakai promo Gias ya? Bisa. Nanti kalau mau test drive juga Lila bisa bawa ke rumah, tapi dapat promo Gias. Oke. Di kosong berapa kalau hubungin Lila? Di 0812-8900-2018. Oke, nanti lihat di deskripsi kita masukin nomor Lilanya ya. Thank you. Ada Instagramnya juga ya? Ada dong. Oke, ini ada pilihan warna apa aja, Lak? Nah, kalau misalnya untuk yang satu ini warna rhodium white. Okay. Dia special color, memang tambah 4 juta, Mas. Oh, untuk gitu. Warna putih ini? Rhodium white, machine gray, dan soul red. Oke, tambah 4 juta? Iya, betul. Oke, tambah 4 juta. Tapi kalau misalnya pembelian di Gias, kalau diskon kan kita nggak boleh spill ya? Betul. Tapi kalau untuk promo-promo lainnya? Ada Lucky Dip. Oke. Okay. Lucky Dip-nya itu start dari 1 juta sampai dengan 50 juta. Oke, start dari 1 juta sampai dengan 50 juta. 50 juta. Itu berarti orang pesen SPK bayar berapa tuh? Booking fee minimal 10 juta. Minimal 10 juta. Udah bisa ikut ambil Lucky Dip? Ambil Lucky Dip. Oke, ambil Lucky Dip nanti dibantu sama Mbak Lila ya. Sama satu lagi, Mas. Apa tuh? Dapat waranti tambahan jadi 5 tahun atau 150 ribu kilometer. Oke, emang normalnya berapa? Hanya 3 tahun atau 100 ribu. Oh, berarti tambah benefitnya 2 tahun? Betul. Oke, ini semua produk Mazda yang ada di sini? Untuk pembelian semua produk Mazda di Gias. Oke, kita cek ada display apa lagi yuk. Siap. Nah, kalau kalian datang ke Gias 2023 dan mampir di booth-nya Mazda, ini ada dua display mobil yang baru banget launching dan kalian bisa lihat langsung perbedaannya, Mbak ya. Betul. Karena ada yang tipe apa yang ini? Ini tipe Kuro, Mas. CX-60 yang tipe Kuro. Kuro. Kalau yang di atas? Itu yang tipe elit. Tipe elit? Iya. Nah, kita ngomongin perbedaan dari eksterior dulu deh. Perbedaannya apa paling mencolok? Yang paling mencolok itu pastinya dari satu, grill. Oke. Okay. Ya, desain grillnya berbeda. Nah, dan juga untuk velgnya, untuk yang Kuro ini dia full black. Sementara untuk yang tipe elite, dia two-tone color, Mas. Oke, okay, itu gitu. Dari eksteriornya? Dari eksteriornya, dan spionnya juga dia sewarna body kalau untuk yang tipe elite. Oke, okay, kalau yang tipe elite dia sewarna body, kalau yang tipe Kuro dia warnanya hitam, hitam ya? Betul. Oke, okay, nanti kita munculin di video, tapi kalau kalian penasaran mau datang langsung ke Gias, silahkan mampir ke Gias di booth-nya Mazda dari tanggal 10 sampai tanggal 20 ya, Mbak. Iya, ya? Betul. Nanti tinggal janjian sama Mbak Lila, nomornya ada di deskripsi. Kalau interior dalam, ini boleh dibuka nggak sih, Mbak? Boleh, boleh. Coba kita buka. Kalau interior dalamnya, apa bedanya, Mbak? Untuk interiornya nih, yang sangat lumayan bedanya gitu ya. Kalau untuk yang elite, dia warnanya putih. Oke. Okay. Kalau misal untuk yang Kuro, dia napaten. Oke, okay, jadi beda warnanya ya. Betul. Lalu apa lagi perbedaan di dalamnya, Mbak? Ya, untuk di dalam yang tadi Lila bilang, untuk joknya elite itu warna putih. Oke. Okay. Untuk yang warna, untuk yang Kuro, dia tan gitu. Warna tan gitu iya, ya. Napa oke, ten. Tapi kita jangan spill semuanya nih, Mbak. Karena biar orang ada rasa penasaran. Betul, ya. Betul, biar datang karena ke Mazda. Biar datang ke booth Mazda, biar lihat langsung dan kebetulan test drive-nya yang tipe apa? Ada dua tipe. Dua-duanya ada? Iya. Oke, nanti ada dua tipe test drive-nya, jadi mau rasain dua-duanya boleh kan ya? Betul, boleh dong. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Sebenarnya dari feeling driving sama sih. Feeling driving sama? Iya, semua sama. Cuma beda ya tipis-tipis aja bedanya. Beda eksterior dan sama eksterior, interior ya? Dan interiornya lumayan sih, bedanya lumayan
beda jauh sih sebenarnya kalau interior ya. Untuk karena warna dari interior, warnanya ya? Kan. Oke, tapi kalau untuk harga dari start harga berapa ini? Kalau harga sama sih untuk yang elite maupun yang kuro. Berapa di tuh? Di 1188.800. Oke. Ada diskon atau enggak? Untuk diskon mohon maaf karena ini produk baru. Produk baru paling kita tetap dapat waranti yang 5 tahun. Oh, jadi warantinya kalau biasanya 3 tahun, iya. Ini jadi nambah 2 tahun. Iya. Oke, tapi kalau untuk Lucky Dip belum dapat juga? Lucky Dip juga belum dapat untuk serinya CX60 ini. Oke, tapi barangnya ready atau inden? Barangnya ada yang ready dan ada beberapa warna yang inden kemungkinan 1-2 bulan lah, Mas. Oke, tapi kalau misalnya butuh cepat-cepat, nanti tinggal tanya warna yang ready-nya apa ya, iya, Mbak ya? Betul. Tapi kalau misalnya mau sabar inden-inden, silahkan hubungi juga Mbak Lila ya Mbak ya. Iya betul. Ini ada displaynya cuma dari tanggal 10 sampai tanggal 20 di Gias 2023 ya Mbak ya. Betul. Kita cek display yang lain ya Mbak yuk. Yuk. Nah jadi buat gambaran kalau kalian mau datang ke booth Mazda, ini tipe yang elitnya betul. Ya Mbak ya. Oke, displaynya sengaja ditaruh di atas nih. Jadi spesial banget ya Mbak betul. Ya. Karena elit. Iya. Oke. Karena ini juga warna platinum quartz sih, warna terbaru dari Mazda juga. Warna terbaru? Iya. Jadi sebelum-sebelumnya belum pernah ada? Ada, tapi baru juga sih, baru tahun ini. Baru tahun ini iya. Ya? Nah tinggal datang langsung ke booth Mazda. Kita penasaran Mbak sama stok yang lainnya, boleh kita geser boleh ya? Boleh dong. Oke, yuk kita geser. Nah, salah satu display lagi yang menarik adalah ini Mazda? Mazda 3 hatchback. Mazda 3 hatchback. Ini kalau kita ngomongin langsung barangnya ready atau enggak? Ada beberapa yang ready dan memang sebenarnya untuk yang satu ini primadonanya Mazda nih Mas. Tulang punggung. Agak susah untuk unitnya datang ke Indonesia. Tapi saat ini sih ada beberapa yang ready, bisa langsung hubungin Lila aja. Oh gitu? Oke. Okay. Nah ini start harga berapa kalau yang ini? Untuk ini di 555.500. Oke, okay, kalau kita ngomongnya agak bisik-bisik. Kalau ada diskon nggak tapi? Diskon ada sih Mas. Ada ya? Tapi Lila nggak bisa spill angkanya di sini ya. Oke, okay, nggak boleh sebutin di dalam video, tapi yang jelas ada diskon ya. Ada. Itu kata kuncinya. Betul. Ya. Tapi ini dapat Lucky Dip enggak? Dapat itu pasti. Dari 1 sampai 50 juta. Betul. Mana yang beruntung ya? Iya, betul. Nanti pakai tangan yang Mbak Lila buat ngaduk-ngaduk ya, biar beruntung boleh, ya, Mbak boleh. Ya. Terus ini dapat garansi juga sampai 5 tahun. Betul. Oke. Apalagi benefitnya kalau beli di sini, Mbak? Kalau untuk yang Mazda 3? Iya, pastinya kan kita bisa dapat promo yang seperti tadi waranti 5 tahun karena okay. Kalau misalnya beli di luar Gias hanya dapat 3 tahun aja. Okay. Dan pastinya Lucky Dip dan dapat pastinya nanti ada goodie bag dari Mazda. Oke, okay, dapat goodie bag dari Mazda ya. Nanti isi goodie bag-nya apa harus datang dulu ke Gias 2023 mampir ke booth-nya Mazda ya, Mbak ya. Ini kita ada dua display lagi yang menarik-menarik nih, Mbak. Kita geser boleh ya? Boleh. Ayo, Mas. Nah, ini salah satu display lagi yang ada di booth Mazda. Ini betul. Mazda apa, Mbak? Mazda CX-3 Sport. Mazda CX-3 iya. Sport. Oke, okay. Ini ready atau enggak? Ini ready. Ready? Ready. Oke, okay. Warnanya apa? Warna favoritnya? Untuk favorit sebenarnya sih semua Mazda merah ya. Mm. Cuman tergantung selera customer. Oke. Okay. Ada machine gray, terus polymetal gray juga ini termasuk warna favorit juga. Dia special color, dia lebih mahal 4 juta. Oke, okay. Tapi ini kalau kita ngomongin display kan udah jelas ada di dalam iya. Nih. Berasa AC-nya, tapi kalau orang pengen ngerasain nyetir, itu ada test drive-nya juga? Oh, ada dong. Berarti semuanya ada test drive-nya ada. Ya? Ada. Oh, untuk test drive-nya di Gias ini hanya ada CX-3 sama CX-60. Oh, hanya ada CX-3 sama CX-60. Nah, jadi kalian biar tahu nih, jangan nanti tahu-tahu nyampe ke Gias pengen minta test drive, ternyata test drive-nya nggak ada ya. Okay. Tapi Mas, nggak usah khawatir. Mm-hmm. Kalau di Gias nggak ada test drive, Lila bisa bawain test drive ke rumah loh langsung. Oh gitu? Iya. Janjiannya harus H-minus berapa? H-1 lah ya. H-1 ya? Lila bisa siapkan. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau test drive di rumah, di kantor, atau dimanapun, tinggal janjian sama Lila ya. Betul. Ini start harga berapa? Untuk harganya ini di 379.900. Ada diskon nggak? Ada Mas, tapi jangan spill. Oh gitu? Ada, tapi kita nggak boleh nyebutin angkanya iya, ya. Tapi okay. Lucky Dip ada kok Mas. Lucky Dip tetap dapat? Pasti ada. 1 sampai 50 juta? Iya, betul. Oke, Lucky Dip tetap ada dan dapat garansi juga ya? Betul, waranti 5 tahun. Waranti 5 tahun. Kita penasaran lagi, kita geser satu lagi siap. Ya. Ada Mazda Sedan nih. Keren. Satu lagi display nih, sama Mbak Lila. Ada Mazda... 2 Sedan. 2 Sedan. Nah ini ada display-nya juga, dan ini barangnya ready nggak sih, Mak? Ready dong. Ready ya? Ready. Start harga berapa yang ini? Untuk harga ini di 348.800. 300? 48.800. Oke, 348.800 ini cocok buat ibu-ibu muda dan, ya? Dan Lila mau info, ini masih ready NIK 2022. NIK 2022? Masih ada, dan tinggal dikit sih, pastinya promonya lebih menarik lagi.
kalau kita ngomongin NIK 2022 berarti udah pasti diskonnya jor-joran tuh. Tapi 2023-nya ada diskonnya nggak? Ada, cuman nggak semenarik 2022. Oke, nah nanti berapa bedanya 2022 sama 2023 untuk diskonnya? Langsung telepon Mbak Lila ya. Yeah. Karena syarat dan ketentuan kita nggak boleh spill diskon di video, tapi kita ngasih tahu aja, jadi minimal ada clue ya Mbak ya. Yeah, jadi kalau mau nawar kan enak ya. Yeah. Cuman harganya startnya beda nggak kalau yang 2022 dengan 2023? Untuk 2022 on the road-nya di 338.800. Oh, ada selisih juga ya? Ada. Oh, ada selisih dan diskonnya lebih besar? Betul. Oke, okay, dan diskonnya lebih besar, penasaran banget kan? Selisih harga barunya berapa tadi Mbak? Berarti? 10 juta sih selisihnya. 10 juta selisihnya ya? Ini test drive-nya di kantor ada tapi ya? Ada, Lila bisa bawa. Oke, okay, bisa dibawain test drive-nya ke tempat kalian ya Mbak ya? Iya. Kita geser lagi yuk Mbak, ada display apa lagi sih di Mazda? Display selanjutnya kita punya Mazda apa nih Mbak? MX-5. MX-5. Oke, ini barangnya ready atau enggak sih? Hanya satu dan dua lah ya. Hanya beberapa aja di kit. Ada tapi ya? Ada sih, ada. Oke, case khusus lah berarti ya? Iya. Oke, tapi kalau misalnya malu mungkin selama ini kalau datang ke showroomnya kan malu ya Mbak kalau tanya-tanya doang, pengen lihat-lihat doang. Tapi kalau misalnya datang ke Gias 2023, ini bisa lihat langsung display-nya. Betul. Bisa pegang-pegang, bisa duduk di dalamnya. Betul. Juga ya Mbak ya? Karena biasanya kalau di showroom nggak ada display-nya sih. Oh, nggak ada display-nya? Nggak ada. Cuma di sini doang? Iya. Oke, nah kebetulan di sini ada barangnya, jadi silahkan datang ke Gias 2023, ketemu sama Mbak Lila ya. Iya. Dan tadi kita ada yang kelewatan promonya apa tuh Mbak? Jadi kalau misal untuk Mazda 2 Sedan dan CX-3, okay, pastinya dia dapat dashcam. Dapat dashcam? Iya. Oke, dapat dashcam sama tadi dapat promo juga untuk Lucky Dip dari 500 ribu ternyata. Iya, ya? Iya, ternyata dari 500 ribu sampai 50 juta. Oke, ini karena masih hari pertama jadi masih ada error-error sedikit. Nah, nanti kalau misalnya kalian bisa nonton video ini hari kedua, hari ketiga, atau hari keberapapun, nanti silakan telepon Mbak Lila mengenai promonya masih berlaku atau enggak ya Mbak ya? Iya. Atau ada updatean promo apa, nanti kan kita nggak tahu nih dari tim marketingnya seperti apa ya. Kita cek dua display yang menarik lagi nih dari Mazda. Ini adalah display terakhir yang ada di boot Mazda. Jadi Mazda ini ngasih display kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul ya? Betul. Ada 9 display Mazda, tapi ada 2 mobil yang sama. Ada Mazda MX-30 sama CX-60 ya Mbak ya? Betul. Cuman CX-60-nya itu ada yang Kuro sama ada yang Elite. Nah yang ini Mazda MX-30. Betul. Oke, ini udah bisa dipesan atau gimana Mbak? Atau hanya display? Untuk saat ini belum bisa dipesan dan memang belum masuk sih ke Indonesia. Belum masuk ke Indonesia? Iya. Oke, tapi kalau misalnya hanya penasaran, aja, pengen lihat wujud asli seperti apa, mungkin selama ini lihat di katalog, lihat di internet ya Mbak ya. Tapi kalau datang ke booth Mazda langsung, tuh bisa lihat display-nya. Boleh dibuka dalamnya atau hanya dari luar aja? Dari luar aja. Dari luar aja? Oke, karena ini masih dikaca-kacain. Iya. Siapa tahu nanti dibuka atau apa. Bisa lihat nih, ada dua pilihan warna ya Mbak ya? Iya. Ada merah sama apa ini kalau istilahnya? Polymetal gray. Polymetal gray. Polymetal gray. Oke, polymetal gray. Nah, untuk yang mau beli barang-barang yang ready, barang-barang yang promo, nanti silahkan telepon Mbak Lila, nomornya ada di deskripsi. Jadi, kita ulang nih, dapat 500 ribu sampai 50 juta untuk Lucky Dip, dapat dashcam untuk yang tadi sedan sama CX-3. Iya. Betul, gua sampai di luar kepala tuh. Dan kalau untuk yang diskon-diskon, karena nggak bisa di-spill di video, kalian silahkan datang ketemu Mbak Lila, pasti kasih diskon terbaik. Dan kalau nggak punya waktu juga ke Gias, misalnya sibuk, males, macet, cari parkir, segala macam, kalian tetap bisa ikut pakai promo Gias sama Mbak Lila ya Mbak ya? Iya, betul. Nanti tinggal Mbak Lila datang ke rumah, ke kantor kalian, ke apartemen kalian, nanti di-stempel Gias, maka ikut promo Gias ya Mbak ya? Betul. Ada mau tambahin lagi atau udah semua? Sudah cukup Mas. Udah cukup semua ya? Oke, terima kasih udah menonton. Pokoknya jangan lupa bungkus mobil baru Mazda kalian di Gias 2023. Pastiin belinya sama Mbak Lila. Sampai ketemu lagi di konten keliling showroom berikutnya. Kita bilang enjoy ya Mbak ya? Enjoy. Enjoy!